Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nirwanto TV. Berikut ini saya akan kasih cara memindahkan posisi taskbar di Windows 10. Nah, jika teman-teman bosan dengan mode taskbar yang letaknya di bawah, maka sekarang teman-teman bisa memindahkan taskbar tersebut di bagian kanan, atas, dan kiri sesuka hati teman-teman. Ini tergantung selera teman-teman juga. Cara yang kita gunakan memang sangat sederhana ya teman-teman. Kita juga bisa melakukan di Windows versi yang terdahulu atau Windows 7, Windows 8 itu juga sama. Cuma mungkin ya versi Windows-nya aja yang berbeda. Kita akan dimanjakan dengan tata letak dari menu-menu yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga tampaknya lebih elegan di PC teman-teman atau di laptop teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya agar videonya tidak terlalu panjang. Untuk langkah pertama, teman-teman arahkan kursor di taskbar ini, lalu teman-teman klik kanan, lalu yang look taskbar ini teman-teman klik. Nah, otomatis yang tanda checklist di look taskbar ini akan hilang, maka teman-teman bisa memindahkan posisi taskbar sesuai keinginan teman-teman. Klik taskbar. Nah, otomatis dia akan berada di atas. Lalu kalau teman-teman mau memindahnya ke kiri, lalu kalau teman-teman mau memindahkan posisi taskbar ke kiri, teman-teman tinggal tarik aja, ubah ke kiri, maka otomatis dia akan pindah ke kiri. Maka tampilan aplikasi yang di layar desktop kita ini akan bergeser sedikit. Nah, kalau teman-teman mau memindahkan juga ke kanan, nah, otomatis dia akan ke kanan, tapi harus teman-teman klik dulu ya di taskbarnya sesuai gini. Nah, maka dia akan berpindah. Ini cara yang sangat simpel. Sebetulnya dia ada cara satu lagi. Kita harus buka ke ini ke menunya, karena itu menurut saya sangat ribet. Saya lebih suka yang praktis, simple, dan cara ringkas seperti ginilah. Jika sudah sesuai keinginan teman-teman, teman-teman jangan lupa klik taskbarnya untuk checklistnya supaya taskbarnya tidak pindah-pindah. Untuk caranya sama, teman-teman klik kanan di taskbar, lalu teman-teman klik look the taskbar. Nah, otomatis taskbarnya akan di checklist. Nah, itulah cara untuk memindahkan taskbar di Windows 10. Sekian tutorial saya hari ini, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman.